Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Di video kali ini saya membuat tahu kecap. Rasanya segar, membuatnya cukup mudah. Langsung saja simak videonya sampai selesai. Pertama, ini saya marinasi tahu. Kemudian togenya setelah dicuci bersih, kita rendam dengan air panas. Kemudian kita siapkan 1 keping asam jawa, lalu saya rendam juga dengan air panas. Untuk merendam togenya sebentar saja ya, lalu kita tiriskan. Selanjutnya goreng kacang tanah, saya gunakan sebanyak 300 gram. Untuk resep tahu ini agak sedikit beda dengan olahan tahu di video saya sebelumnya. Masakan olahan tahu atau kecap tahu Medan nih teman-teman. Ini sepertinya sudah matang, tinggal kita tiriskan. Oke, ini saya gunakan tahu putih, dan untuk tahunya selera ya, bisa digunakan jenis yang lain seperti tahu kuning, tahu coklat atau sejenisnya ya teman-teman. Ini kebetulan saya mendapatkannya tadi, belinya tuh warna putih ya. Sambelnya atau sosnya kita haluskan cabai, bawang putih, 1 keping gula merah, dan kita tambahkan juga garam. Banyak sekali ya teman-teman resep dari olahan tahu ini, dan di video-video sebelumnya saya juga membuat olahan tahu atau resep tahu. Untuk video selanjutnya juga saya masih membuat resep tahu. Jika teman-teman menyukai olahan tahu, channel ini sangat cocok loh. Dukung terus ya teman-teman channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Jika menyukai videonya, jangan lupa ya aktifkan juga lambang loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notif video terbaru dari channel ini. Setelah halus, kita masukkan air asamnya. Sebelumnya kita sudah saring ya agar kotoran dan bijinya tidak mengikut. Selanjutnya kita tinggal meracik nih teman-teman. Kita potong dulu untuk tahu yang sudah digoreng.
Seperti ini teman-teman, tahu kecap ala-ala masakan Medan. Membuatnya sangat mudah sekali dan ini kelihatan sekali ya, enak banget. Mari kita coba yuk rasanya. Rasanya benar-benar seger banget nih teman-teman. Pedas, gurih, manis, seger teman-teman. Wajib dicoba resepnya. Terima kasih ya sudah mengikuti videonya sampai selesai. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan komennya. Jika videonya bermanfaat, jangan lupa ya bagikan juga ke media sosial yang teman-teman gunakan. Selamat mencoba, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.